Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung terdapat seorang pemuda bernama Mak Jenin. Dia sangat dikenali di seluruh kampung kerana suka berangan-angan. Mak Jenin merupakan seorang pemuda yang pemalas tetapi selalu berangan untuk menjadi kaya raya. Dia menghabiskan hari-harinya hanya dengan berangan-angan. Pada suatu hari, ketua kampung yang bernama Pak Mat ingin memetik kelapa. Namun, pokok kelapanya terlalu tinggi. Oleh itu, dia ingin meminta pertolongan Mat Jenin. "Panjang umur kau, Mat. Aku baru mahu ke rumah kau," kata Pak Mat dengan gembiranya apabila melihat Mat Jenin berjalan sambil bercakap-cakap sendiri di hadapan rumahnya. Mak Jenin menghentikan langkahnya. Pak Mat mengatur langkah menghampiri Mak Jenin. "Ada apa tu?" soal Mak Jenin apabila Pak Mat sudah berdiri di hadapannya. Ketua kampung itu mengukirkan senyuman. Bahu Mak Jenin ditepuk perlahan-lahan. "Kau tolong aku petik kelapa kat belakang rumah tu. Nanti aku berikan daging kambing sebagai balasannya," kata Pak Mat sambil menunjukkan pokok kelapa yang tinggi melangit di belakang rumahnya. Mak Jenin tersenyum. Dia sudah lama tidak merasa daging kambing. Mak Jenin membetulkan kopiahnya. Senyumannya makin lebar membayangkan daging kambing yang dijanjikan oleh Pak Mat itu sebentar tadi. "Baik Pak Mat, saya akan petik sekarang juga," kata Mak Jenin lalu meminta diri untuk memanjat pokok kelapa yang tinggi itu. "Jangan berangan ke atas pokok kelapa itu pula, bahaya," pesan Pak Mat sebelum bayangan Mak Jenin menghilang ke belakang rumah. Sebaik sahaja sampai di belakang rumah, Mak Jenin terus memanjat kelapa itu dengan penuh semangat. Demi daging kambing yang dijanjikan. Sampai sahaja di atas, dia terus memetik buah kelapa satu persatu. Dalam kekhusyukan memetik kelapa, dia terlihat anak gadis Pak Mat yang menjadi idaman para jejaka di kampung itu menjemur baju. Tanpa sedar, dia mula berangan-angan. Mula-mula, Mak Jenin memetik dan menjual kelapa. Setelah itu, dia membeli kambing. Akhir sekali, dia membeli lembu dan menjadi saudagar yang menjual daging. Dia mulai dikenali oleh saudagar-saudagar yang lain dan dihormati semua orang. Berderet-deret anak gadis yang menawarkan diri untuk menjadi isterinya. Duit dan emas permata memenuhi rumahnya dan dia tidak lagi berjalan ke mana-mana, sebaliknya menunggang kuda. Mak Jenin tersenyum lebar dengan kekayaannya. Kemudian, dia melamar anak gadis Pak Mat untuk dijadikan isteri dan hidup kaya dan bahagia selamanya. "Aku kaya," jeritnya di atas pokok kelapa itu keriangan. Kedua-dua tangannya diangkat tinggi
meraihkan kekayaan yang hanyalah angan-angan itu sebentar tadi. Mat Jenin begitu gembira hingga terlupa yang dia sebenarnya masih memetik kelapa dan begitu tinggi kedudukannya di atas pokok. Oleh kerana itu, dia sudah melepaskan pautannya pada pokok kelapa itu. Tubuhnya hilang imbangan, lalu terus jatuh melayang ke bawah. Akhirnya, Mat Jenin mati kerana angan-angannya. Itulah dia kisah Mat Jenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk menghadiri perbincangan, untuk berkongsi idea, maklumat dan pandangan mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu peranan cerita Mat Jenin dalam pembentukan psikologi kanak-kanak. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan definisi psikologi. Definisi psikologi ini iaitu kajian saintifik berkaitan dengan tingkah laku manusia dan proses mental. Okay, psikologi ini juga terbentuk dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak ini dapat kita didefinisikan sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Psikologi kanak-kanak ini juga terbentuk melalui emosi dan tingkah laku kanak-kanak itu. Seterusnya, mungkin Syazana ada ingin untuk berkongsi maklumat atau pandangan mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu peranan cerita Mat Jenin dalam pembentukan psikologi kanak-kanak. Silakan. Terima kasih saudara Zulfikri. Okey, seperti yang kita ketahui, tajuk yang kita perolehi pada perbincangan pada kali ini adalah mengenai peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Misran Rocky Min pada tahun 2001, ia meneliti bahawa sastra merupakan satu ejen pembangunan yang menjurus kepada pembangunan diri seseorang manusia. Hal ini dilihat dari beberapa sudut seperti emosi, pemikiran atau kebahasaannya. Saudara dan saudari sekalian, terdapat 5 peranan utama cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Yang pertama adalah berperanan sebagai alat pendidikan. Yang kedua, berperanan sebagai membentuk emosi. Yang ketiga, berperanan sebagai perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang keempat, memberikan nilai pengajaran. Dan yang terakhir adalah berperanan untuk mengisi masa lapang. Saudari Hikmah, apakah pandangan anda mengenai peranan cerita Mat Jenin sebagai alat pendidikan? Bolehkah anda memberikan ulasan atau kupasan yang lebih lanjut? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Syazana. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan kita berkenaan peranan Mat Jenin kepada psikologi kanak-kanak, iaitu sebagai alat pendidikan. Okey, buat pengetahuan umum, kesusahan kepada kanak-kanak bukanlah sebagai pengganti kepada hubungan manusia, tetapi adalah untuk menambahkan ilmu serta manfaat yang tidak terhingga kepada pengalaman rohani kanak-kanak itu sendiri. Mereka akan lebih terinspirasi dan mengembangkan serta mempertajamkan daya keintelektualan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan cara kita melihat kepentingan kanak-kanak itu sendiri, di mana ia memenuhi keperluan psikologi dan seterusnya membantu perkembangan, pertumbuhan dan pembentukan jiwa serta daya pemikiran mereka.
Menerusi cerita rakyat Mak Jenin terhadap psikologi kanak-kanak, kita boleh melihat bagaimana cerita Mak Jenin ini mempunyai nilai pengajaran yang boleh diterapkan kepada kanak-kanak. Misalnya, jika kita inginkan sesuatu perkara, kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Okey, hal ini kerana angan-angan kosong tidak dapat memberikan apa-apa hasil. Olehnya demikian, menerusi alat pendidikan, kanak-kanak dapat menyemai nilai-nilai moral menerusi watak dalam cerita Mak Jenin. Okey, itu sahaja pendapat saya. Mungkin rakan-rakan yang lain ada penambahan untuk peranan cerita rakyat Mak Jenin kepada psikologi kanak-kanak. Terima kasih, saudari Hikmah. Saya amatlah bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hikmah di mana berkaitan dengan peranan cerita Mak Jenin mampu untuk membentuk psikologi kanak-kanak dari segi alat pendidikan. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan ini dengan pendapat saya, iaitu peranan cerita Mak Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak adalah dari segi pembentukan emosi. Seperti mana yang kita ketahui, emosi adalah suatu yang wajar hadir dalam kehidupan manusia, tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak. Tanpa emosi ini, kehidupan seseorang akan membosankan dan kosong. Emosi ini boleh digambarkan melalui perasaan seperti perasaan gembira atau sedih, suka atau duka, marah atau sayang, berani atau takut dan sebagainya. Perasaan yang wujud dalam diri manusia akan mempengaruhi tindakan, persepsi dan aktiviti dalam kehidupan seharian. Antara emosi yang boleh dibentuk dalam cerita Mak Jenin ini adalah melalui perasaan sedih, berani dan marah. Ketiga-tiga perasaan ini akan dapat dipupuk melalui cerita Mak Jenin yang akan mempengaruhi psikologi kanak-kanak. Saya akan menerangkan secara terperinci satu persatu berkaitan dengan pembentukan emosi ini. Perasaan-perasaan ini akan dipengaruhi oleh pembacaan kanak-kanak itu tersendiri atau melalui perceritaan daripada ibu bapa mereka yang menyampaikan cerita Mak Jenin ini, dan juga dari segi gambaran serta juga animasi yang dipertontonkan oleh mereka. Antara yang pertamanya adalah perasaan sedih dapat mempengaruhi diri kanak-kanak apabila Mak Jenin merupakan seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara berserta dengan keadaan rumah yang bocor ketika hujan lebat. Hal ini akan mempengaruhi kanak-kanak untuk membentuk perasaan sedih apabila mereka membayangkan kehidupan Mak Jenin yang hidup keseorangan tanpa ibu bapa. Perasaan ini akan dapat mendidik kanak-kanak untuk berasa kesian terhadap Mak Jenin. Hal ini jelas menunjukkan cerita Mak Jenin mampu untuk membentuk emosi kanak-kanak. Seterusnya, perasaan marah boleh dipengaruhi emosi pembentukan kanak-kanak. Hal ini kita dapat dibuktikan apabila Mak Jenin merupakan seorang yang malas bekerja dan kuat berangan-angan. Perasaan marah akan timbul dalam diri kanak-kanak apabila mereka sendiri menggambarkan Mak Jenin yang malas untuk bekerja. Wujudlah pertanyaan dalam situasi marah dalam diri kanak-kanak seperti, kenapa tak nak kerja? Kenapa malas? Sedangkan Mak Jenin ini sihat tubuh badan, cukup sempurna dan sempurna akal. Perasaan marah ini akan wujud dalam diri kanak-kanak kerana masyarakat semestinya tidak suka akan orang yang malas. Jelas menunjukkan bahawa cerita Mak Jenin ini mampu untuk membentuk psikologi kanak-kanak melalui emosi marah. Akhir sekali,
pembentukan emosi boleh dilihat dari perasaan berani. Cerita Mak Jenin ini akan mampu untuk mempengaruhi kanak-kanak untuk berani dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini dapat dilihat apabila Mak Jenin ini merupakan seorang yang berani kerana Mak Jenin mampu untuk memanjat pokok kelapa yang tinggi. Sifat berani yang ditunjukkan oleh Mak Jenin ini akan memupuk sifat berani dalam diri kanak-kanak. Mungkin pada awalnya kanak-kanak itu mempunyai sifat yang penakut, takut terhadap perkara itu, perkara ini. Dan apabila beliau mendengar kisah Mak Jenin ini yang merupakan seorang yang berani, mungkin sifat berani itu akan dapat dipupuk dalam diri kanak-kanak tersebut. Akan munculnya perasaan berani dalam diri kanak-kanak itu. Perasaan-perasaan ini seperti mana yang saya katakan tadi boleh wujud dan mempengaruhi dan dipengaruhi daripada pembacaan kanak-kanak itu atau diceritakan dari ibu bapa atau kawan-kawannya dan juga gambaran serta animasi yang dilihat berkaitan dengan cerita Mak Jenin ini. Jelas menunjukkan bahawa pembentukan emosi akan mempengaruhi psikologi kanak-kanak melalui cerita Mak Jenin ini. Seterusnya, mungkin saudari Natasha ada pendapat lain yang berkaitan dengan peranan cerita Mak Jenin dapat membentuk psikologi kanak-kanak. Saudari Natasha boleh teruskan. Terima kasih. Saya akan membincangkan peranan mengisi masa lapang dalam cerita rakyat Mak Jenin yang membentuk psikologi kanak-kanak, iaitu memupuk budaya membaca di kalangan kanak-kanak, di mana buku-buku ataupun cerita-cerita rakyat diperkenalkan kepada kanak-kanak supaya mereka lebih mengenali cerita-cerita rakyat tradisional Melayu yang terdapat di Malaysia. Selain itu, dengan adanya buku cerita rakyat seperti Mak Jenin ini dapat mengelakkan kanak-kanak dari melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti menonton televisyen, seperti menggunakan penggunaan gadget, telefon dan juga permainan video. Kebanyakan ibu bapa zaman kini hanya membiarkan anak-anak mereka dengan penggunaan gadget. Hal ini akan menimbulkan pelbagai masalah dari segi kanak-kanak akan mudah lalai, ketagih kepada permainan video dan juga perkembangan otak mereka akan terbatas. Selain itu, dari segi masalah kesihatan, mereka juga akan penglihatan mereka akan terjejas dan mudah diserang sakit kepala disebabkan faktor cahaya penggunaan gadget yang terlalu lama. Seterusnya, dengan mengisi masa lapang membaca cerita rakyat Mak Jenin ini, kanak-kanak akan mengenali budaya masyarakat Melayu. Sebagai contoh, cerita rakyat Mak Jenin ini, penulis ataupun penerbit buku akan menggambarkan gambaran ilustrasi yang menarik tentang kehidupan masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Dapat dilihat menerusi cerita rakyat Mak Jenin, cara berpakaian orang Melayu pada zaman tersebut. Sebagai contoh, watak Mak Jenin, seorang pemuda kampung yang berpakaian seperti rakyat biasa pada zaman tersebut. Dan juga watak Pak Mat dikatakan, digambarkan memakai kopiah untuk menunjukkan atau menggambarkan Pak Mat ini warga emas. Selain itu, pekerjaan orang Melayu juga ditonjolkan dalam cerita rakyat Mak Jenin ini, di mana watak Mak Jenin bekerja sebagai memanjat pokok kelapa untuk penduduk-penduduk kampungnya. Dari situ, dari pekerjaan itu, Mak Jenin akan mendapat upah seperti makanan.
Di samping itu, dengan mengisi masa lapang juga, kanak-kanak akan dapat menjalinkan hubungan yang erat bersama keluarga. Di mana ibu bapa perlulah mengisi masa lapang mereka dengan anak-anak menerusi pembacaan cerita rakyat sebegini. Sebagai contoh, membaca cerita rakyat Mak Jenin kepada kanak-kanak dengan menceritakan pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Di mana cerita rakyat Mak Jenin ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang berangan-angan sahaja, tapi angan-angan itu tiada hasil. Jadi ibu bapa boleh mengajar anak-anak sambil bercerita tentang amalan berangan-angan ini hanyalah amalan syaitan, dan berangan-angan tanpa usaha ini tidak ke mana. Kerana untuk dapatkan sesuatu itu perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, dengan mengisi masa lapang bersama anak-anak, bukan sahaja dapat menjalinkan hubungan yang erat, bahkan anak-anak mereka akan mendapat input yang berguna dan boleh diterapkan di dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Bagi peranan seterusnya ialah memberi nilai pengajaran yang baik kepada psikologi kanak-kanak tersebut. Seperti yang diketahui, kanak-kanak ini memiliki pemikiran yang bijak serta dapat dilihat apabila mereka sendiri mampu menilai orang lain yang berada di persekitaran mereka. Antara nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam cerita Mak Jenin ialah apabila menginginkan sesuatu, hendaklah berusaha bersungguh-sungguh. Dengan ini, dapat memupuk psikologi kanak-kanak tersebut. Jika inginkan sesuatu, hendaklah mereka usahakan. Yang kedua, dapat mengajar kanak-kanak supaya tidak berangan-angan, kerana angan-angan itu merupakan amalan syaitan. Sebaliknya, mengajar kanak-kanak tersebut jika menginginkan sesuatu tidak dimulakan dengan angan-angan. Oleh itu, ianya dapat membantu psikologi kanak-kanak ini supaya mereka berusaha. Yang ketiga ialah setiap perbuatan hendaklah dimulakan niat yang betul. Justru itu dapat mendidik psikologi kanak-kanak tersebut, iaitu apabila ingin memulakan sesuatu perkara, hendaklah dimulakan dengan niat yang betul, kerana niat yang baik itu akan memberikan jalan yang setimpal dengan niat. Sebenarnya kan, dalam cerita Mak Jenin ini terdapat pelbagai jenis pengajaran yang dapat dicontohi oleh kanak-kanak, dan dengan ini dapat membentuk psikologi kanak-kanak itu sendiri untuk mengambil pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam cerita Mak Jenin. Oleh hal demikian, jelaslah terdapat nilai pengajaran dan moral yang baik dapat dicontohi dalam psikologi kanak-kanak ini. Sekian sahaja daripada saya. Jika tuan-tuan, jika kalian ada cadangan lain, boleh kemukakan. Saya akan menerangkan peranan cerita Mak Jenin yang seterusnya, iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. Kanak-kanak akan dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan komunikasi mereka apabila membaca buku cerita Mak Jenin. Kanak-kanak akan mempelajari bahasa-bahasa baru melalui pembacaan mereka. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa yang ringkas namun padat akan memudahkan kanak-kanak untuk memahami jalan perceritaan serta mesej yang ingin disampaikan. Selain dapat mempelajari gaya bahasa, kanak-kanak juga akan lebih berminat untuk membaca apabila mereka dapat mempelajari bahasa yang berunsurkan jenaka. Hal tersebut sekaligus akan meningkatkan perkembangan bahasa dalam komunikasi mereka. Mereka akan dapat berkomunikasi dengan lebih berani, lancar dan menggunakan bahasa yang lebih matang.
Kanak-kanak sekaligus dapat mempelbagaikan penggunaan bahasa mereka dalam komunikasi. Hal ini dapat membentuk kreativiti mereka dalam berkomunikasi. Kanak-kanak tidak hanya berfokus kepada penggunaan bahasa yang mereka selalu pelajari daripada orang-orang sekeliling mereka sahaja. Pemikiran mereka akan turut berkembang jika mereka selalu memperbagaikan penggunaan bahasa mereka dalam pertuturan seharian mereka. Mereka juga akan lebih cekat menggunakan bahasa jenaka dan pandai berjenaka ketika berkomunikasi. Jelaslah cerita Mat Jenin sangat berperanan dalam membentuk psikologi kanak-kanak, terutamanya untuk perkembangan bahasa dan komunikasi. Saya serahkan kepada rakan yang lain untuk meneruskan perbincangan mengenai peranan yang lain. Terima kasih Saudari Sakina. Saya amatlah bersetuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh saudari sebentar tadi. Mungkin ini sahaja isi yang berkaitan dengan peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Saya rasa saudara Zulfikri boleh merumuskan secara menyeluruh berkaitan dengan perbincangan hari ini yang berkaitan dengan topik cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Saudara Zulfikri boleh teruskan. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian mengenai peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak itu. Di sini saya dapat merumuskan atau menyimpulkan terdapat 5 peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Okey, yang pertama ialah alat pendidikan. Seperti yang kita tahu, cerita rakyat seperti Mat Jenin ini dapat memberi pengetahuan kanak-kanak melalui pembacaannya atau melalui penulisan yang kreatif dan imaginatif yang dapat menarik minat kanak-kanak untuk membaca, ataupun melalui kisah-kisah Mat Jenin ini disampaikan oleh ibu bapa. Okey, yang kedua ialah membentuk emosi. Okey, membentuk emosi ini terhasil apabila kanak-kanak tersebut mendengar cerita atau melihat cerita Mat Jenin ini dan memberi emosi seperti emosi sedih, kecewa, gembira, marah. Okey. Untuk yang ketiga, peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak yang ketiga ialah perkembangan bahasa dan komunikasi. Okey, penggunaan bahasa yang mudah dan ringkas membuatkan kanak-kanak ini lebih faham dan dapat berkomunikasi dengan ibu bapa melalui penceritaan ini. Okey. Untuk yang keempat ialah nilai-nilai murni. Seperti yang kita tahu, cerita Mat Jenin ini mempunyai nilai pengajarannya atau nilai murninya yang mengajar kanak-kanak supaya usaha dengan gigih. Seperti yang dikatakan, usaha yang gigih dapat membawa kejayaan, sedangkan angan-angan kosong tidak memberi kita hasil melalui cerita Mat Jenin tersebut. Okey, yang terakhir ialah mengisi masa lapang. Seperti yang kita tahu, apabila kanak-kanak membaca cerita rakyat ini seperti Mat Jenin, dapat mengenali cerita-cerita rakyat yang terdapat di Malaysia. Okey, zaman sekarang seperti yang kita tahu, kanak-kanak lebih tercenderung terhadap gadget seperti bermain game, menonton YouTube. Oleh itu, di sini kita dapat melihat peranan cerita Mat Jenin dapat membentuk psikologi kanak-kanak pada masa kini. Sekian, terima kasih. Maka tamatlah perbincangan yang berkaitan dengan topik peranan cerita Mat Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Kami semua mengakhiri
perbincangan hari ini dengan dua rangkap pantun. Sekian, terima kasih. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, cari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi.